Provinsi Lampung ini punya tempat wisata yang bagus-bagus, yang potensial untuk kita promosikan. Sumber alamnya luar biasa, bagus sekali, dan kulinernya juga enak-enak. Saya optimis sekali ya, kalau memang disupport, dan ini memang harus disupport ya, oleh provinsi, kemudian oleh kabupatennya sendiri, dan masyarakatnya. Masyarakatnya harus bangga menjadi orang Lampung ya, yang mempunyai alam yang bagus. Ini harus dijaga sama-sama. Sama-sama memasak cubik, salah satu kuliner ciri khas Kabupaten Tanggamus, andalan Kabupaten Tanggamus, bersama Ibu Gubernur tadi. Dan alhamdulillah ini menjadi kuliner yang sangat banyak sekali penggemarnya, tidak hanya untuk masyarakat Tanggamus, tapi siapapun yang mencicipi insya Allah pasti suka. Hari ini kita berada di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus, yaitu Kecamatan Sumberjo. Nah, Sumberjo ini terkenal dengan produk UMKM-nya, yaitu salah satunya tenun. Dan hari ini saya ajak Mas Dedi untuk melihat-lihat hasil dari produk mereka, yaitu tenun Lampung. Jadi adik-adik ini hari ini memakai tenun ikat. Ya, di mana kita lihat motifnya itu merupakan motif dari belah ketupat yang merupakan khas Kabupaten Tanggamus. Inilah salah satu oleh-oleh yang bisa kita bawa dari Kabupaten Tanggamus untuk dibawa pulang. Jadi kalau bicara kopi, pertama bicara kopi Lampung. Nah, kopi Lampung ini sekian persen berasal dari Tanggamus. Kita ada beberapa titik, dan sekarang ini masyarakat sudah juga mulai berpikir tidak hanya jual bijinya, tapi dijual dalam bentuk misalnya sudah bubuk dan seterusnya, karena nilai ekonomisnya lebih baik. Thank you.
Ciri khas Kuntau ini ada senjata namanya pisau dua, golok dua. Ciri khas dia memiliki tanduk dan dikurung gitu pada bagian tangan.